Oh, selamat siang. Kriteria doi idaman apa ya? Kriteria doi idaman, satu dia nggak kasar, dua dia rapi, rapi, wangi, gitu ya. Karena aku ilfil sama cowok yang bau. Dia nggak perlu ganteng tapi rapi, Makasih, sama bosku. wangi. Aku nggak suka cowok bau, oke? Ketiga, aku kan orang kan cemburuan, jadi aku pengen ada orang yang bisa menangani kecemburuanku gitu. Tapi ya kebanyakan pada nggak kuat jadi ya. Good looking, nggak. Banyak duit, nggak. Orang setia, well, setia atau enggaknya kan juga tergantung kitanya kan ya. Kadang orang bisa nggak setia kalau karena kitanya juga yang toxic gitu. Pengertian dan respectful. Pengertian dan respect sama kondisi kita sekarang gitu. Cuma kita juga harus concern sama keadaan dia juga. Gimana? Kalau misalkan doi kamu mau duain kamu itu, what's your respon? Kalau misalnya doi kamu itu mau duain aku, cukup tahu aja. Berarti kan yang di atas kan udah nunjukin kalau he's not for you gitu. Ya udah dia nggak baik kok buat kamu gitu. Jadi gitu, putusin gak sih? Well, kalau aku sih aku yakin kalau orang itu bakal berubah. Cuma kalau yang namanya diduain itu kan bakal jadi habit ya guys. Dan itu kan juga sudah merusak kepercayaan kita gitu ya. Makasih, akan bosku. Sangat susah untuk mengembalikan kepercayaan kita kepada orang tersebut. Kalau aku Makasih, sih bosku. I trust the process, but I don't know, mungkin ini yang bikin aku susah kali ya buat pacaran kali ya.